ada pralin, ada hazelnut, ada marsipan. Ini krim kacang mete, krim kacang hazelnut, krim kacang almond. Yang paling sering dibeli orang? Yang hazelnut. Nah, coba hazelnut, coba marsipan. Marsipan. Oke, coba dua ini. Ya. Terus yang paling mahal. Yang paling mahal, paling mahal di coklat Monggo ini apa toh? Jangan banyak hal. Ini yang paling murah di coklat Monggo, yang paling murah ini. Ini rasa best seller. Ya. Rasa best seller harganya 25.000. Dan ini yang paling mahal di coklat Monggo. Ini milk yang 1 kilo ya, harganya 350.000. Mantap. Guys, pencinta coklat wajib merapat ke coklat Monggo ini. Wajib dan harus dan sering biar sehat. Biar sehat. Alamatnya di mana? Alamatnya di mana? Di Bangun Jiwo Bantul. Bangun Jiwo Bantul. Warga Yogyakarta pasti tahu ya. Iya. Ini ya, kalau kata orang-orang tuh hidden gem. Hidden gem. Iya. Surga yang tersembunyi. Buat tergut. Sih buat sehat ya. Iya. Yang 58%. Saya pakai yang bisa kan. Setelah itu boleh pindah ke yang 69. Nanti biar bisa tahu bedanya di mana. Jadi enggak terlalu banyak. Yang kedua ya. 69%. Ini salah satu favorit aku juga sih. Dan salah satu best seller. Ini 77%. Ya. Ini sudah mulai ya sedikit cenderung pahit, ada pahitnya ya. Ada pahitnya. Tadi 58 masih manis. Buat anak kecil tuh enak banget. Iya. Ya, ini udah. Kalau anak kecil biasanya milk coklat atau dark 58. Dark 58. Ya. Kok udah rada-rada kerasa ya pahitnya. Sudah mulai. Karena memang rata-rata lidah orang Indonesia tuh kan makannya coklatnya yang manis. Ya. Satu persentase aja coklat gitu ya. Coklat yang manis. Padahal sebenarnya kan untuk dark coklat itu semakin tinggi kandungan kakao masanya, otomatis akan semakin pahit. Sampai menjurus. Ini 86%. Warnanya juga mempengaruhi, guys. Dari cover coklatnya juga mempengaruhi. Lebih legam. Lebih mare. Tuh lihat tuh, ini masih grey. Iya. Grey mudanya masih ya, warna juga. Abu mudanya dia udah abu. Sudah mulai ini kakao masanya. Kakao itu apa? Kakao itu buah coklat. Buah kakao. Buah kakao. Nah, kadang-kadang orang kan salah persepsi, salah kaprah ya. Kalau masih buah, biji itu namanya kakao. Pohonnya pohon kakao. Nanti setelah diolah baru jadilah coklat. Cobain ya yang 86. Cobain ya. Jangan di-cut ya yang 86, apalagi 100 ya. Mana enggak? Tapi enggak akan banyak yang beli. Karena ya pahit nih. Tapi sebenarnya Monggo itu kita punya market yang memang suka sama coklat yang pahit. Bukan nggak makan coklat, Mas. Padahal real coklat itu harusnya begini. Yeah. Karena memang lidah orang Indonesia tuh kan kebanyakannya dari kecil sampai besar itu makannya coklat yang manis aja gitu. Padahal sebenarnya real coklatnya seperti itu. Seperti permasalahan hidup ini. Lihat tuh kan jauh banget kan? Ya, 100%. 100%. Ini udah gelap nih ini warnanya nih. Ya. Sudah. Cobain ya. Iya. Ambulans sorong. Boleh minta minum enggak? Put, minta small water mungkin. Small water, Kak. Oh, apa? Minta ampun ya. Pahit banget. Nanti habis ini coba ya. Datang di sini terus dipilah supaya ukurannya ada yang kecil, sedang, besar, itu dia terpilah ya, gunanya agar supaya nanti ketika dia disangrai atau di roasting itu nanti matangnya merata. Jadi kalau ukurannya sama matangnya akan merata, jadi nggak ada yang gosong duluan atau belum matang. Setelah itu nanti diambil bagian dalam, nanti kan biji datang seperti ini. Lalu harus dipilah, ini ada kulit luarnya.
Kemudian ada isian di dalamnya namanya nibs. Nah, nibs inilah yang akan dipakai sebagai bahan baku untuk membuat coklat. Hmm. Otomatis simpan dia kepisah. Kepisah. Masukin seret, dia dibelah lalu ditiupkan angin, lalu cangkangnya akan terpisah dengan nibsnya ini. Lalu nibsnya diambil lalu akan digiling. Alat gilingnya yang corong itu di belakang sana. Nah, masuk keluarlah pasta coklat murni atau kakao masa disebutnya. Sini. Ini adalah biji kakao yang sudah disangrai. Tadi dipilah. Iya, dipilah. Disangrai. Boleh diambil. Diambil. Nah, di dalamnya ini. Nah, ini yang akan diambil namanya nibs. Bisa? Oke. Nanti dicoba nibsnya. Ininya. Makan nibs sama aja dengan mengkonsumsi dark coklat 1% tanpa gula sama sekali. Tapi ini nggak terlalu pahit jatuhnya ya. Masuk ke gudang warehouse half finished good. Disimpan di situ, kemudian akan diolah. Mau olahan yang jadi milk coklat atau dark coklat. Di situ yang ditambah gula-gula. Prosesnya di dalam. Mau dengan isian, krim, kacang, cacahan kacang, manisan, itu semuanya diprosesnya di bawah. Gimana guys, seru nggak menurut kalian proses pembuatan coklat dari awal sampai finishing packaging tahi. Jadi kalau kalian ke Jogja jangan lupa monggo mampir ke coklat monggo. Ya. Ini kita kan semua bahan-bahannya isiannya itu natural nggak atau alami, kita proses sendiri ya. Jadi ini adalah dapur di mana kita mengolah isian ada coklat kami. Kalau isian kayak krim kacang, kita olah kacang, olahnya di sini. Bikin manisan buah, bikinnya di sini. Jadi itu semua bahannya alami dan natural. Gitu. Jadi pastinya mulai dari coklatnya sampai isiannya semuanya sehat. Terima kasih Mas Andro sudah mengantarkan Mama Abdul untuk keliling-keliling ke pabrik pembuatan coklatnya. Sangat unik dan salah satu pengalaman pertama buat Mama Abdul lihat langsung pabriknya. Terima kasih juga untuk Mama Abdul sudah mampir ke Museum dan Factory Coklat Bogor. Semoga pengalamannya bisa menyenangkan dan tak terlupakan. Melihat semua proses, kemudian bisa mencicipi dan menikmati, serta melakukan beberapa experience yang menyenangkan di sini. Terima kasih. Oke, semoga semakin sukses, semakin jaya. Amin. Sukses juga buat YouTube channelnya ya. Jadi history of coklatnya, ini cerita dari awal zaman sebelum Masehi ini semua. Jadi di sini history of coklat ini, di museum ini menceritakan history of coklat ini, gimana perjalanan pertama kali asal mula coklat itu ada gitu. Zaman sebelum Masehi. Jadi zaman dulu dari tahun 1900 ya Masehi ya sampai cerita dari perjalanan pertama kali itu muncul di pesisir Teluk Meksiko. Oke, sukses ya buat kalian ya. Sehat dulu dong SMK 2. Bye. Guys, buat kalian yang nggak tahu, bukan, buat kalian yang baru pertama kali melihat pohon coklat nih. Ini pohon coklatnya di gambar. Ini yang pohon kakao ini. Thank you.
ini. Komen di bawah ya. Ini adalah spot view yang belakang Mama Abdul itu mengarah di pantai selatan, mengarah ke samudra. Guys, tadi Mama Abdul nyampe Obelis ini langsung ke tempat dining restonya yang beberapa menu makanannya itu ada pastry dan resto juga dan western juga ya dan Indonesian food juga ada. Dan di sini ada beberapa wahana ekstrim, guys. Tebak siapa yang pernah kesini, komen di bawah ya, apa tuh wahana ekstrimnya itu? Yaitu salah satunya swing duck yang bisa dinaikin berdua atau berani coba, guys. Oke, guys, alhamdulillahirabbil alamin, berakhir sudah trip selama Mama Abdul sepekan di Malang, terus ke Yogyakarta, dan ini tempat terakhir destinasi Mama Abdul yang Mama Abdul kunjungin. Semoga kalian suka video Mama Abdul, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan pokoknya dukung selalu Mama Abdul dengan cara jangan lupa subscribe.